Saya punya hutang pinjol. Sekarang gagal bayar. Apakah sisanya wajib dibayar? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Saya sudah capek memikirkan ini dan saya ingin bertobat. Saya bingung harus bagaimana Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, jadi sepertinya si buah malak, si buah si malakama. Iya, buah si malakama. Nah, harus sudah bingung harus bagaimana gitu kira-kira ya. Jadi bahwa pinjol atau pinjaman online ini kan memang sedang marak-maraknya ini. Biasanya mereka juga menawarkan fasilitas-fasilitas yang ada kemudahan-kemudahan di sana. Benar. Kalau secara ini kan online ya, yang offline juga ada. Lintah darat. Lintah darat. Lintah darat. Lintah tapi di darat. Gitu, ya, penghisap. Ya, penghisap darah. Gitu. Jadi begini, bahwa ini adalah semua transaksi riba. Allah SWT mengatakan, wa halallahul bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, tentu apa ya, utang dalam akad utang piutang tidak boleh ada nilai tambah di situ. Tidak ada manfaat yang diperoleh karena kata para ulama berdasarkan hadis yang ada, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada diambil manfaatnya di situ, maka itu jadi riba. Seperti tadi itu, utang 1 juta wajib dibayar 150 jadi 1 juta 150 ribu umpamanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan ibu yang ibu atau bapak yang sudah bertransaksi dengan transaksi pinjol, maka sebaiknya memang kalau bisa cukup hanya berhenti di situ, memang nggak usah dibayar lagi. Jika memang itu memungkinkan. Yeah. Ada istilahnya nego ya, nego. Biasanya saya kira di Salam TV pernah dibuat acara Say No to Riba. Benar. Nah, itu bagaimana trik-triknya agar si nasabah atau si konsumen lah kalau kita bilang begitu cukup hanya membayar uang pangkal aja sehingga bunga-bunganya, riba-ribanya itu enggak gitu kira-kira. Nah, itu pun demikian, umpama ibu waktu atau bapak ini minjam 100 ribu umpama ya contoh. Kita udah bayar 100 ribu, udah 100 ribu bahkan udah lebih sedikit gitu kan, seharusnya udah bisa, kalau bisa memang dihindari aja gitu. Dihindari mungkin disampaikan baik-baik, kan saya udah diego segala macam gitu kan. Nah, kalau memang bisa kita istilahnya supaya karena menjaga supaya kita nggak kena, dia pun nggak kena kan, bisa juga. Ini yang pelaku pinjol ini kan pelakunya juga muslim, yang bandarnya juga muslim, bisa jadi kan. Benar. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau memang sudah begini kejadiannya, sebisa mungkin nggak dibayar lebih bagus. Ketika memang kita meyakini bahwa pangkal udah tertutupi, bahkan udah lebih mungkin kan dari pangkal yang sudah ada, sebaiknya jangan memang. Jadi apa yang diibu keluhkan tadi ya kita berikan gayung bersambut ceritanya ini. Ibu tadi kan, ibu atau bapak yang bertanya tadi mengatakan saya udah pening ini. Ibu jangan pening lagi, bapak jangan pening lagi, karena memang gak usah lagi dibayar kalau bisa. Tapi harus nego dulu ya. Nego dan memang pastikan pangkalnya udah selesai ya. Iya. Pangkal maksud saya dipinjam waktu itu berapa gitu. Dan sepengetahuan bapak dan ibu yang membayar ini kayaknya udah cukup bahkan lebih gitu kan. Sebaiknya jangan lagi. Supaya ini dihentikan, diputus jaringan riba ini gitu loh. Ima dinego atau di apa ya, di apa ya, dinego atau dibicarakan dengan baik-baik atau memang segera dibayarkan dengan cepat, bisa jadi. Dan itu juga solusi. Contoh kita punya pinjaman terkait dengan riba, kalau bisa kita jual semua aset agar cepat kita selesai dan terlepas dari riba itu. Selesai. Kena penalti. Kena penalti karena apa lah, penting udah selesai kan. Iya. Nah, gitu. Atau tadi tuh nggak usah lagi kalau bisa di nego di apa gitu kan, sehingga cukup hanya bayar pangkal aja. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz.